Kepada semua pelawat, kami mengucapkan selamat datang ke Malaysia dan kepada warga negara, selamat pulang ke tanah air. Jadi saya doakanlah semua yang pergi mengerjakan umrah ni diterima oleh Allah SWT dan juga mendapat umrah yang mabrul. Amin ya rabbal alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Yusof, antara jemaah yang bergerak pada 1 November sampai hari ini 13 November bersama-sama Hijrah Al-Haramain, dan insyaAllah sangat menarik, sangat best yang antara mutawaf kita, sporting semuanya. Jadi untuk 13 hari perjalanan menuju Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawarah, sangat tak dapat dilupakan. Jadi untuk anda semua yang nak mulakan penghijrahan anda bermula dari sini. Saya berterima kasih kepada hijrah yang saya pilih ini. Bagus dia, dengan layanan mutawif dia semua baik-baik, makanan semua baik, hotel semua dapat yang baik, semua yang baik-baik lah hijrah bagi. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selamat sampai di bumi Malaysia. Pertama kali pi umrah, alhamdulillah bagus, mutawif bagus, semua bagus lah kita. Makan semua okey, tak ada apa yang tak okey, semua okey. Alhamdulillah, alhamdulillah, 10 per 10 yang terbaik lah. Saya tak bisa pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat bin Ramli. Saya baru selesai mengerjakan ibadah umrah bersama Hijrah Al-Haramain. Kali pertama saya pergi bersama mak ayah saya. Memang satu pengalaman yang sangat baik, yang memang orang kata memang terbaik lah. Perasaan dia tu tak dapat digambarkan. Lagipun dibimbing dengan mutawif yang sangat baik, dia pun tak tinggal kita, apa-apa hal dia kira kita beri cukup kan, nak ke satu tempat dia bimbing dengan betul, bab makan ke apa ke semua teratur elok. InsyaAllah saya puas hati sangatlah dengan Hijrah Al-Haramain ni. Kalau berkenaan rating pula, saya ingat memang 10 per 10 lah, memang terbaik lah. Hijrah Al-Haramain, penghijrahan anda bermula dari sini.